Kepadatan ratusan manusia terlihat di Blok Emas Pasar Sentra Antasari Banjarmasin Selasa siang. Sepekan jelang Lebaran, toko perhiasan ini kian diburu warga. Geliat ekonomi yang sudah mulai membaik membuat pembelian juga meningkat, bahkan hingga mencapai 70%. Kondisi ini dinilai lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Terlebih, momen sepekan jelang Lebaran ini, warga rata-rata sudah menerima gaji bahkan tunjangan hari raya. Emas rame lah. Pembelian sekarang ya alhamdulillah mulai ramai. Soalnya kan gaji hampir keluar, gaji 13 kan THR mau tambah. Untuk penjualan ya ada peningkatan lah. Berapa persen? Ya sekitar 70%. Emas apa paling cair? Untuk sekarang yang masih harga cair 420 sama 99. Harganya pak ada naik kan? 420 hari ini harga sekitar 400-420 itu jadi kisarannya. Ada naik-naik lah? Kalau dihitung polos untuk sekarang normal. Sama 700 hari ini 68. Kalau untuk 99 890-900an. Nukar emas 99. Kenapa jadi beli emasnya? Karena dapat THR lawan gaji. Pengen invest kan nih? Pengen invest kayaknya. Harganya berapa tadi segramnya? 900. Adapun jenis emas yang paling banyak dibeli warga yakni emas 420 serta emas 999. Nina Megasari, Duta TV, Banjarmasin.